Sepeda menjadi salah satu kendaraan yang sering dimodifikasi dengan benda-benda cukup aneh dan nyeleneh. Seperti halnya pada sepeda ini. Dalam sebuah video yang beredar, tampak seorang remaja laki-laki sedang mengendarai sepeda. Namun, ada penampakan yang cukup aneh dari sepeda yang ia naiki itu. Ban depan sepeda tersebut rupanya diganti menggunakan roda yang berukuran sangat kecil. Sementara ban belakang masih tetap menggunakan roda yang normal. Alhasil sepeda tersebut jadi tampak aneh dan lucu. Meski dengan roda kecil di depan, namun remaja itu tetap dapat mengendarai sepedanya dengan stabil. Terutama saat ia jalan berbelok. Video itu lantas viral dan menuai perhatian warganet.